Jumpa lagi dengan aku di sini. Di pagi hari ini kembali aku menjumpai kalian buat riding. Nah, ridingnya kemana? Jadi riding kali ini aku mau ke Kaligesing dan lewatnya jalan ikonik ya. Siapapun pasti tahu. Ini aku lagi berada di SPBU Cangkrep. Kita ridingnya riding santai aja ya. Nggak usah ngebut-ngebut. Soalnya mana pernah aku ngebut-ngebut. Yuk kita mulai ridingnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah pasti backlight nih. Sebenarnya aku tadi berangkatnya mau agak pagian, tapi ternyata mau riding pelan kok malah kenceng. Ternyata agak molor, ya udah. Jadi ini sekarang jam 7 lebih 23. Kita mulai riding ke Kaligesing. Nah tujuannya kemana? Ini aku tujuannya adalah menuju Embung Tlogoguo. Embung Tlogoguo itu di mana? Aku juga lagi nyari nih. By the way, itu sebenarnya pernah aku lihat waktu jalan-jalan ke Kaligesing, terus aku nyasar ke apa namanya ayunan langit loh. Nah di bawah itu ada kayak penampakan embung, tapi aku nggak ngeh kalau itu ternyata adalah Embung Tlogoguo, dan katanya sekarang udah diresmikan katanya. Sebentar, ini perempatan nih, hati-hati jalan Lingkar Timur Purworejo itu loh. Nah siapapun pasti hafal ya kalau Kaligesing tuh lewatnya lewat mana, lewat jalan ini, jalan itu yang ikonik sebelah sana. Tapi biarpun begitu, aku dulu pernah lewat yang sana juga, sana tuh Somari, yang aku lihat penampakan daun goyang-goyang ya kan. Terus yang sana yang lewat desa apa itu ya, yang jembatan Sejiwan tuh loh, terus ke atas, lupa aku namanya, yang tempatnya sepi tuh loh. Nah itu ya pegunungan sana. Aku tuh berharap pagi ini malah berkabut, gak usah hujan, cukup berkabut aja lah. Secara itu ketinggiannya nggak tinggi-tinggi banget, maksudnya agak berada di kayak lembah gitu loh. Jadi bukan di atas bukit itu, bukan, karena waktu itu akan aku lihat di dari apa namanya, dari ayunan langit terlihat nih fotonya nih. Oke, ini udah masuki desa Brenggong. Miring sih. Nah itu ya, atas tuh berkabut, dan aku berharap nanti kabutnya belum hilang. Karena nanti setelah dari sana aku akan turun ke bawah ke arah Kulon Progo. Kulon Progo apa? Kulon GoPro sih? Gak tahu. Dari sini terlihat ya, itu yang bendera-bendera, ada lapak-lapak itu kayaknya pasar baru ya. Pasar apa? Aku lupa ya. Pasar Brenggong kalau salah. Tiap hari Minggu sih, cuman aku belum pernah kesana. Oke, by the way, untuk menyingkat cerita, ini aku nanti langsung ke sana ya, aku skip. Kita bertemu di sekitaran Gua Kiskendo aja. 2000 years later. Oke, dengan sangat menyesal, relief tidak bisa aku nyalain ya, karena emang nggak ada sinyal sini. Dan kata warga tadi, kalau mau menggunakan internet, itu penduduk sini menggunakan sinyal wifi itu loh. Nah mau nggak mau ya udah, ini manual aja sekarang. Tuh aku tadi dari sana ya, tuh istirahat di kayak kedai gitu. Nah kalau yang sana, yang turun sana itu yang ke arah Gua Kiskendo. Sekarang aku akan ke depan sana terus. Kalau yang kiri ke arah Hutan Pinus Kalilo dan juga Gua Sepelawan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tiga motor ketemu bareng. Nah ini pelan-pelan baik lah, jalannya licin. Ini aku nggak cuman salah motor, tapi juga salah pilih ban kayaknya. Jadi licin banget lewat jalan kayak gini. Ini udah. Ini bapak nama perbatasan. Yang kanan itu Hutan Pinus, ikutnya ikut DIY kayaknya. Apa ikut Purworejo juga nggak tahu deh. Wah mbaknya rajin banget jam segini nyuci. Nah ini ada jalan ya itu ya. Nanti aku akan sana sepulang dari Embung Tlogoguo. Nanti aku akan lewat jalan tersebut, turun terus sampai Pasar Cublak.
dan sebagainya, ntar tak kasih cerita ntar aja, jangan sekarang. Nah ini yang kanan ini adalah kayak balai susu tuh loh, yang susu kambing yang di apa namanya, di perah ya, di perah bukan di remah, bukan lain-lain. Iya liatin sih mbak. Ini aku dulu pernah masuk sini ya, nyobain beli susu kambing itu apa, dan itu emang berkhasiat, cuman minusnya ya bau perengusnya itu susah hilang sih, apa namanya, kalau kambing hitam itu susah hilang, nggak tahu kenapa, nggak bisa kayak bau susu sapi yang sama sekali nggak bau perengus, nggak bisa. Ini masih lingkungan Kali Kesing, desanya desa apa ya, Telaga Gua apa ya, jalannya banyak yang berlubang. Waduh, ini aku benar-benar salah motor nih. Gak enak banget naik motor kayak gini di jalan yang bambi-bambi, licin, habis hujan lagi. Secara ketinggian aku kurang tahu ya, mungkin sekitar 700 mdpl, dan embung Telaga Gua sendiri kemungkinan, nah ini di depan nih, kemungkinan embung tertinggi di Kabupaten Purworejo, karena di Purworejo itu juga ada beberapa embung lainnya sih. Nih ya, embung Telaga Gua. Oh ini, jadi sewaktu aku pernah riding nyasar-nyasar di desa Telaga Gua, dan ada urugan-urugan tanah tuh ini, apa namanya, embung Telaga Gua ini. Dan ini apakah ada jam masuk, kemudian HTM, harga tiket masuk ke berapa, aku belum tahu semua. Pelan-pelan aja lah, nanti kita kuak satu persatu. Kalau lokasinya di desa Telaga Gua, Kecamatan Kali Kesing, dan berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan di atas ada sinyal ya, atau siapa yang bisa ditanya-tanya, aku kurang tahu. Pelan-pelan aja lah. Embung ya pak? Embung pundi? Mriko? Oh nggih nggih, maturun. Dalam aku pak? Wow, jalannya turun. Nah, sewaktu aku jalan-jalan nyasar sampai atas sana ya, di ayunan langit, mana ayunan langit, ntar lihat lah apakah ayunan langit terlihat, itu kelihatan, tapi embung ini kan waktu itu belum beroperasi atau gimana, aku kurang tahu. Dan ini kayaknya ada tempat penitipan sepeda motor, pelan-pelan wae lah. Wow, lumayan juga ya. Oke. Oh, ada ciwi-ciwi itu, uhti-uhti pada senam-senam atau apa, nggak tahu. Ini sini ya mas, kiri ya? Oh nggih. Oke deh. Waduh, dilihatin banyak orang. Kayak orang aneh aku. Udah sini, ya. Yeah. View-nya tertutup bangunan.